Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedulur-sedulur sahabat KSD Channel dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi di pantauan hewan di hari ini, hari pasaran Pahing, hari pasaran Pahing terakhir sebelum hari raya ya, pasaran akhir sebelum hari raya, karena besok hari raya hari hanya tepat di hari Pahing, jadi hari ini perpegan, ini bahasa Jawanya perpegan. Dan dari berbagai penjuru Bakul ini hari ini tumpah ruah di sini teman-teman. Ini 3? 4 juta. Oh, 4 juta. 4 juta ini teman-teman. Ini 8 seberapa? Oh, 8 ya, tadi saya bilang 8 juta. Ini yang 4 juta teman-teman. Ini yang 3,3,3, ini 3,3. Yang 8 seberapa nih? Hmm. Ini 8 seberapa? Ini 8 seberapa? Luar biasa nih. Pak Ribut gak bawa yang kecil. Lanjut pindah ke lapaknya Mas Fian ini ya, punya Mas Fian. Nah ini perhatikan ya, harga 38,5 ya Pak. Wuh, sengunya depleng ini. 36. Ini 36. Ini sudah laku. Alhamdulillah nih yang paling beranggah ini laku ini teman-teman. 4,5. Ini laku 4,5. Dagingnya penuh sekali teman-teman. Dagingnya penuh sekali ini. Sampilannya juga. Ini atas. Yang ini 28,5. Harga turun drastis. Harga katanya, harga naik apa turun? Turun drastis. Harga turun drastis karena ini perpegan Pahing ini. Perpegan Pahing. Ya, hari terakhir Pahing ini. Berarti bawa berapa Mas Mian? Bawa 12 masih 3. Wah, masih 3. Bawa 12 lagi 3. Wah, ini Mas Fian kandangnya neng Sarwaru. Ya. Lapake yo neng Sarwaru. Sama dengan Mas Awe. Iya. Sor Duren. Ya, siap. Mas Sarwaru. Sarwaru. Ya, ini. Jadi ini bawa yang tanduk-tanduk bagus-bagus khas Temanggungan Magelang. Luar biasa ini. Nah, itu sementara di sana sampai ujung sana semuanya jual ini. Yang beli-beli boleh pilih ini, mumpung. Tinggal pilih ini. Barangnya banyak ready, tinggal yang dikehendaki yang mana nih. Monggo silahkan. Ini Supri. Mas Supri ini bawahnya enggak banyak hari ini, tinggal 2. Harga 33 sama 32. Ya ini yang tanduk ini 33. Nah, lutruk-lutruk barengeduk tapi apik. 33 dan 32. Nah, ini juga stok unlimited untuk domba-domba besar. Stok unlimited, pokoknya hari ini harus dapat kalau yang mau kurban ya. Itu. Ini punya Pak Dwi ini. Ini bagus sekali ya, Pak. Pokoknya banyak pilihan kalau mau mencari jumbo-jumbunan ready stock hari ini. Jadi tekan gitu Mas. Penawaran berapa nih? Nih, ditawarkan berapa ini? 4 seperempat. 4 seperempat nih teman-teman. Ini harganya relatif lebih akur hari ini dibanding dengan Kliwon yang kemarin loh. 4 seperempat. Ini 4,5. Memang hari pasar kan lebih kecil. Ya, cerkoso deh. Ini juga 4,5 ini. 4,5 ini juga. Katanya bandare itu rekoso kesel. Ning burung payu, rapopo semangat. Nah, ini juga domba-domba Wonosobo yang hari ini turun di pasar Muntilan. Super-superan tanduknya, jumbo-jumbo simetris. Nah ini monggo sahabat-sahabat yang belum dapat, hari ini bisa ke pasar Muntilan untuk memilih domba terbaik untuk korban. Ditawarkan berapa Mas? Ditawarkan berapa wih? 35. 35 dan berapa yang putih? 4.000. 4.000. Oh. Nah,
daripada pasaran yang kemarin-kemarin mas, teman-teman. Hari ini yo, mumpung masih pagi, silahkan ke pasar Muntilan. Nah, biar tampilan cantik, ini termasuk domba yang paling besar yang ada di pasar pagi hari ini, teman-teman. Ini bulunya gimbal sekali, dan ini sedang dicoba dirapikan biar tampilannya lebih ciamik ya. Nah ini dari segi kepalanya besar, tanduknya simetris, melengkung, dan ada simbarnya, jadi kesannya memang gagah sekali. Dan pastinya ini juga gemuk. Nah, pastinya juga gemuk. Nah, ini, kalau tidak percaya nih, luar biasa. Penawaran sudah sampai berapa, Mas? 6 juta. Ditawar 6 juta nih, teman-teman, belum deal ini. Sudah ditawar 6 juta. Tingginya juga 90 lebih ini. Tingginya 90 lebih. Nih, kita ambil dari sisi sebelah kirinya. Ini tawarkan 6 juta rupiah. Ditawar 6 juta belum laku karena belum deal. Ya. Nah, ini juga khas-khas Wonosobo yang lain pada turun juga ini. Morino-morino nih, teman-teman. Nah, ini semuanya. Nah, ini juga domba keren, ini domba bagus simetris ini. Ini juga Wonosobo, teman-teman, bumbu sekali ini. Nah, ini juragan Wonosobo nih, bawa domba-domba jumbo. Waduh, ini juga jumbo ini, taksa jumbo ini. Nah, ini transaksinya deal ini. Ini besar sekali, teman-teman. Loh, besar. Tanduknya simetris hitam, badannya gempal ini, dan keturunan bagus ini. Nah, ini. Nah, ini teman-teman, ini juragannya sedang membeli. Nah, ini sepertinya di harga 5,5 juta ini. Dombanya pendek, tetapi perawakannya jumbo sekali. Nah. Wah, jos ini, deal ini. Oke nih, hampir deal ini ya. Jumbo-jumbo nih. Oh, anjir. Wah, dibawa kundur kemana nih, Pak? Dibawa kundur kemana ini? Jogja. Wah, spesialis ini. Nah, ini juga ini juragan dari Jogja. Ini tulus kulaknya spesialis besar-besar ini. Ini sedang proses transaksi nih, teman-teman. Nah, yuk kita lihat koleksi-koleksinya beliau. Kaji Jogja ini yang sudah belanja super-super jumbo ini. Spesialis yang jumbo-jumbo ini dari Jogja ini. Bawanya jumbo-jumbo ini. Wah, luar biasa ini. Ini juga keren ini, teman-teman. Ini dapatnya Pak Haji ini. Nah, ini spesialis penyedia domba jumbo di Jogja. Jogjanya lapaknya pun di, Pak? Lapaknya Jalan Pramuka. Oh, Jalan Pramuka, Umbul Harjo ya. Jin. Dekat SMK ya, Pak, lapaknya? Betul. Oh, nggih. SMK Muhammadiyah. Nah, ini. Koleksinya jos ini, rambuan ini. Mega ini. Ini tadi di 5,5 ini. Nggon mundi sik di tunggu. Hei. Oh, ora didun ke? Yang ini deal berapa tadi, Mas? Pedotan berapa, Mas? Ini 5,5. Yang ini? 5,5 yang ini? 5,3. 5,3 ini. Keren sekali, teman-teman. 5,3.
Nah, yang ini ini juga 5 nyan. Hanya semuanya kisaran 5. Hanya beda komanya saja. Spesialis jumbo-jumbo ini beliau. Memang setiap tahun di lapak Jalan Pramuka Selatan XT Square. XT Square ini memang khusus menyediakan jumbo kelas eksekutif. Ini banyak yang menawarkan juga ini. Beliau ini juga mencari kambing-kambing, teman-teman. Nah, ini salah satu kambing yang dibeli ini. Kita mulus jumbo juga. Memang kondisinya lebih mahal domba ya daripada kambing. Meskipun hari ini sama-sama pedagang mengeluh harganya turun. Tak lupa ini yang tanya koleksi Pak Tarom nih hari ini. Ini masih taksel yang harga 6 juta. Beratnya 1 kintal up ini teman-teman. Nih. Nih. Daging tok ini. Nah, yang ini harga 5 juta. Harga 5 juta teman-teman. Punya Pak Tarom nih. Ini orangnya. Gandung juga endi? Gandung juga apa? Oh, tak kira kok cibuk. Nah. Ini juga gede di bawah. Ini juga berdua 5 lebih ini. Itu cuma bagus ini 5 lebih kalau yang itu. Yang ini masih free nih. Ini masih free harga 4,5. Ini masih free harga 4,5. Lanjut. Nah, ini juga punyanya Pak Tarom. Harga 4,5 juga. Nih, teman-teman. Pacaane lemu, jumbo. Ini belum poal, ini masih muda dan calon prospek kedepannya. Yakin kalau ini calon prospek kedepannya ini. Ini teman-teman. Oh. Tanduknya bagus. Deretan mobil, ini deretan-deretan mobil pengangkut kambing, semuanya rata-rata kulakan ini sudah lengkap. Nah, ini juga sudah penuh ini. Ini biasanya di sini domba, tapi karena ini parkirannya rapat jadi semuanya mencari tempat sendiri-sendiri. Nah, ini ternyata di sini juga lengkap. Ini ada domba Garut Dugar ini, teman-teman. Domba Garut tanduknya luar biasa istimewa, besar. Perhatikan. Dengan telapak kepala tangan saja masih gede tanduknya. Ini teman-teman, pasturnya. Oh. Ini teman-teman. Nah, dagingnya memang agak sedikit berkurang karena ini kurus, mungkin dipakai untuk pasak. Ini agak kurus ini. Ini Wonosobo punya ini. Nah, ini. Coba kita lihat giginya. Oh, ternyata belum tua ini. Belum tua sekali. Masih baru rampas. Nah, teman-teman, ini adalah pataknya Garut dan yang ini adalah hasil silangan, ini namanya Mega. Jadi induknya dari Garut dikawinkan dengan jantannya Garut dikawinkan dengan betina Murino. Jadinya seperti ini, teman-teman. Jadinya seperti ini Mega ini. Luar biasa nih hasilnya, gede-gede jumbo-jumbo. Oke teman-teman, hari ini bisa kita simpulkan bahwa memang antara 100 sampai dengan 200 itu domba turun harga ini disebabkan oleh waktunya yang sudah mepet dan domba yang melimpah ruah hari ini di pasar. Mudah-mudahan ada kesempatan
silahkan mampir-mampir, pasarnya sampai jam 2 dan silahkan teman-teman berpuas-puas dalam belanja. Selanjutnya kawan-kawan, nanti Kliwon juga hari Minggu nanti masih ada pasaran lagi. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa belanja lagi ya, belanja lagi, karena ada kesempatan bagi yang ingin beli sapi besok hari Kliwon. Sekian yang bisa KSD laporkan dari pasar hari ini, Pasar Muntilan Magelang. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah wawasan domba di sini. Salam Mendo Lover.